Selamat datang pada video kali ini. Kita akan membahas tentang fakta unik negara Luksemburg yang terletak di Eropa Tengah dan memiliki beberapa fakta unik yang menarik perhatian. Pertama, Luksemburg adalah negara terkecil di Uni Eropa berdasarkan ukuran wilayahnya, dengan luas hanya sekitar 2.500 km persegi. Meskipun begitu, negara ini memiliki populasi yang relatif besar, yaitu sekitar 650.000 jiwa. Kedua, Luksemburg adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki tiga bahasa resmi, yaitu bahasa Luksemburg, bahasa Perancis, dan bahasa Jerman. Bahasa Luksemburg sendiri adalah bahasa yang unik dan hanya digunakan di negara tersebut. Ketiga, Luksemburg memiliki salah satu tingkat PDB per kapita tertinggi di dunia. Negara ini memiliki ekonomi yang kuat dan bergantung pada sektor keuangan, termasuk sebagai pusat keuangan global dan rumah bagi beberapa bank besar di dunia. Keempat, Luksemburg juga merupakan salah satu negara teraman di dunia. Negara ini memiliki tingkat kejahatan yang rendah dan angka bunuh diri yang sangat rendah, serta sistem keamanan sosial yang kuat dan efektif. Kelima, Luksemburg memiliki bentuk pemerintahan yang unik dan diatur oleh sebuah sistem monarki konstitusional. Negara ini dipimpin oleh seorang raja dan seorang perdana menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Terakhir, Luksemburg juga memiliki beberapa tempat wisata yang menarik, termasuk kota tua Luksemburg yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO, dan Kastil Vianden yang indah dan terletak di tengah-tengah pegunungan. Secara keseluruhan, meskipun terbilang kecil, Luksemburg memiliki banyak hal unik dan menarik yang membuatnya menjadi salah satu negara yang menarik untuk dikunjungi dan dipelajari. Itulah fakta unik negara Luksemburg. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video berikutnya.